Sekitar 13 kloter jamaah haji asal Indonesia yang tergabung dalam gelombang pertama akan kembali ke tanah air secara bertahap dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Bagaimana perkembangan terkini dari Jeddah Arab Saudi? Kita akan langsung bergabung dengan rekan Arif Budianto di sana. Assalamualaikum Arif, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yaumi. Ya, Yaumi. Jamaah haji reguler hari ini akan memberangkatkan atau memulangkan jamaahnya sekitar 10 kloter yang akan dipulangkan hari ini. Itu termasuk kloter DKG 01 yang mengalami keterlambatan keberangkatan, yang seharusnya sehari sebelumnya hari ini akan diberangkatkan pukul 22.15, ya Umi. Selain itu, untuk jamaah yang schedule-nya hari ini berangkat ke Indonesia, yaitu SOC 01 yang akan diberangkatkan pukul 10.30 waktu Arab Saudi, dilanjutkan oleh UPG 01 yang akan diberangkatkan pukul 12.30 waktu Arab Saudi, dilanjutkan oleh KNO 01 yang akan diberangkatkan pukul 14.50, selanjutnya SUB 01 yang akan diberangkatkan pukul 19 waktu Arab Saudi, dilanjutkan lagi LOP 01 yang akan diberangkatkan 19.20, selanjutnya CKS 01 yang diberangkatkan pukul 20.00, selanjutnya SUB 02 yang akan diberangkatkan pukul 21.00, dilanjutkan oleh SOC 02 yang akan diberangkatkan pukul 21.20, dilanjutkan CKS 02 yang akan diberangkatkan pukul 22.00 waktu Arab Saudi. Selain jamaah reguler yang akan diberangkatkan menuju ke Tanah Suci, jamaah haji plus Indonesia sebagian sudah mulai memberangkatkan jamaah-jamaah hajinya menuju ke Indonesia, termasuk juga jamaah haji dari Maksur yang tergabung dalam paket Al-Fat yang direncanakan akan kembali ke Tanah Suci melalui Jeddah ini berangkat pukul 23.30, Yaumi. Dan masih ada untuk dari Maksur, masih ada paket Al-Iman yang akan pulang di tanggal 3 Oktober ini, Yaumi. Demikian Yaumi laporannya. Baik, terima kasih Arif Budianto melaporkan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Assalamualaikum. Dan pemirsa, liputan dari Jeddah tadi terselenggara berkat kerjasama.